Penjagaan ketat dan sterilisasi di Wisma Atlet Jakabaring Palembang mulai diberlakukan setelah mulai datangnya atlet peserta Asian Games sejak 10 Agustus lalu. Total sudah sekitar 962 atlet dari 18 negara yang sudah berada di kota Pempek ini. Puncak kedatangan para atlet peserta Asian Games dijadwalkan terjadi pada 2 hari jelang pembukaan. Panitia Nasional Asian Games mengeluarkan aturan untuk atlet dapat masuk ke Wisma Atlet pada 2 hari sebelum dimulainya Asian Games. Yang sekarang udah tergantung, mereka allotment ini kan atau penempatan ini dilakukan oleh Departemen Atlet Village itu sendiri bekerjasama dengan Aston Archipelago selaku operator. Nah ini sudah ditetapkan menyebar, bahkan di Tower 3, di Rusunami Zona 3 sudah ada sebagian di sana. Selama Asian Games, ada 2.800 atlet dan ofisial yang berada di Palembang dan tinggal di Wisma Atlet Jakabaring. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.